Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini sekali lagi kita dapat sama-sama dalam sesi tafsir Quran secara ringkas. Alhamdulillah. Pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membaca surah muka surat 380 daripada Al-Quran daripada Mushaf Al-Madinah, Mushaf standard lah pada hari ini. Dan kita akan baca daripada surah An-Naml ayat juzuk yang ke-19 ayat yang ke-36 insya-Allah. Jadi kalau sesiapa yang ada kesempatan boleh pegang Quran sekarang ni, boleh ambil Quran, boleh tengok Quran, maka itulah yang terbaik insya-Allah, supaya apabila saya baca mana-mana ayat, kita boleh tengok betul-betul ayat tu. Sebab kadang-kadang saya terpaksa mengulas sedikit tentang perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi insya-Allah kita akan mulai dengan ayat 36 pada hari ini dan kita akan berakhir insya-Allah pada ayat 44 surah An-Naml, surah Semut. Kita masih lagi bercerita tentang Nabi Sulaiman. Insya-Allah ini adalah muka surat yang terakhir daripada kisah Nabi Sulaiman. Sebelum daripada ini kita juga baca telah kisah Nabi Sulaiman dengan semutnya, dengan, dan kita balik semula kepada benda yang lebih besar, iaitu surah An-Naml ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama-ulama, temanya adalah berkenaan dengan kepentingan seorang Muslim itu, ataupun mana-manalah, seorang Muslim, dua orang Muslim ke, orang Muslim yang membawa Islam. Memang orang Islam, orang Muslim sepatutnya membawa Islam, iaitu berdakwah kepada Islam, mengajak orang lain kepada Islam. Kalau orang Islam, seorang Islam tu hanya berdiam diri, tidak membawa Islam kepada, tidak membawa mesej yang ada pada dia kepada orang lain, maka sebenarnya dia telah melakukan satu kesilapan. Kerana seorang Islam tu dia tidak boleh duduk diam. Dia mesti bercerita Islam yang ada pada diri dia, pada yang dibawanya, yang difahaminya kepada orang lain. Kerana ramai lagi atas dunia ni orang yang belum Islam lagi. Jadi oleh kerana itulah maka pentingnya kepada semua orang yang Islam membawa Islam. Tapi bagaimana kan nak bawa Islam? Bagaimana nak menyampaikan Islam? Jadi dalam surah An-Naml ni kita faham, kita dapat diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan dengan pelbagai cerita dan juga bentuk-bentuk lain ayat-ayat Al-Quran, iaitu pentingnya kita menguasai ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah apa-apa saja ilmu, termasuk benda-benda saintifik dan sebagainya yang dijumpai oleh manusia, dan juga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kena memahami, artinya ialah kita kena menguasai ilmu-ilmu syarak sekurang-kurangnya pada tahap yang tertentu. Walaupun kita tak pergi belajar di Mesir, tak pergi belajar di negeri Arab, tak pergi belajar di pusat-pusat pengajian Islam yang tersohor, tapi paling kurang kita mesti memiliki tahap ilmu yang tertentu. Kemudian yang kedua, kita mesti menggunakan apa-apa saja ilmu dunia yang ada pada kita ni, bukan hanya tujuannya untuk mencari kerja saja dengan ilmu dunia, nak mencari jawatan saja, hanya semata-mata untuk mencari duit, tetapi mestilah digunakan ilmu-ilmu tersebut. Umat Islam mesti menguasai ilmu tersebut demi untuk digunakan untuk mencapai maslahat Islam, iaitu dengan digunakan untuk menyebarkan Islam. Jadi kita baca kisah Nabi Sulaiman sekarang, iaitu apabila Nabi Sulaiman telah mendengar daripada apa ni, Hud-Hud, Nabi burun Hud-Hud mengatakan begini dan begini, aku satu benda, maka Nabi Sulaiman telah mengirimkan surat kepada Balqis. Dan kemudian Balqis sekarang ni berfikir dan berbincang sebagaimana kita baca dalam sesi lepas, kemudian dia bercadang, kemudian dia telah plan dia, iaitu menghantar hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman, kepada Raja Sulaiman lah pada masa tu. Jadi kita ingat bahawa sahabat ni
Balkis sebagai ratu Sabak, dia berada jauh daripada Palestin, ribuan batu, ribuan kilometer. Sekarang ni boleh tengok iaitu di Sana'a, berhampiran dengan Sana'a, dan Nabi Sulaiman berada di Baitul Maqdis, iaitu di Palestin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Jadi saya minta maaf sebab suara saya tak sedap untuk mengaji ni. Tapi kita tengok makna dia. Apakah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah ini seterusnya. Iaitu, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ. Jadi tengok kat situ bukannya Sulaiman yang datang. Tetapi apabila jaa siapa? Jaa itu utusan. Utusan yang dihantar oleh Balkis kepada Nabi Sulaiman. Sulaimana, sebab itulah Sulaiman itu balik atas. Artinya apabila dia telah mendatangi kepada Sulaiman. Jadi bila sampailah utusan yang dihantar oleh Balkis tu kepada Nabi Sulaiman dengan bawa lah hadiah-hadiah yang dia telah plan, iaitu hadiah-hadiah daripada Balkis yang sangat banyak pada masa itu. Jadi apabila Nabi Sulaiman tengok hadiah-hadiah yang sangat banyak ni, dia kata apa? Dia takjub ke? Dia rasa, wow, banyaknya hadiah. Bukan. Dia kata apa? Qala atumiddunani bimalin. Kamu nak beri kepada aku dengan harta-harta ni. Fama atani Allahu khairun. Nabi Sulaiman kata apa? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada aku sebenarnya adalah khair, lebih baik daripada harta-harta yang kamu yang banyak ni. Kenapa? Apa yang Nabi Sulaiman kata yang lebih banyak, yang lebih baik itu yang Allah Ta'ala beri pada dia? Ahli tafsir seperti jalan lain mengatakan iaitu An-Nubuwah wal-Mulk. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman ni apa? An-Nubuwah, kenabian. Itu lebih baik lagi. Jadi, menurut tafsir ni, tengokkan dia jelaskan bahawa sebenarnya harta dunia ni bukan tidak penting. Tetapi harta dunia ni adalah secondary. Yang lebih penting lagi apa? An-Nubuwah, iaitu kenabian. Kenabian ni apa? Artinya dapat wahyu, dapat hidayah. Itu adalah sebenarnya lebih besar lagi daripada dunia-dunia ni. Kalau kita ni dapat hidayah, maka walaupun kita ni miskin, lebih baik daripada kita ni kaya tetapi tak dapat hidayah. Jadi itu adalah mesti kita punya mizan, kita punya measure, kita punya penilaian kita. Kalau penilaian kita terbalik, itu yang jadi rosak manusia. Maka akan jadilah seperti Balkis pada ketika ini. Selepas daripada itu, kita cerita Balkis lain. Ini cerita pada masa ni. Jadi Nabi Sulaiman kata bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kamu ni suka sangat dengan hadiah kamu. Jadi maknanya dia kata manusia, sebab manusia kan, sifat manusia memang macam tu, iaitu dia suka kepada benda-benda dunia. Kalau banyak hadiah ni, banyak benda-benda dunia, dia akan suka. Jadi Nabi Sulaiman kata kamu sukalah benda ni, kamu suka dengan hadiah-hadiah yang banyak ni, tapi aku tak ada apa, aku dapat kenabian. Okey, irja ilaihim. Nabi Sulaiman kata balik, bawa balik. Jadi cuma satu benda kat sini saya nak sebut ialah falamma jaa Sulaimana. Dia kata seolah macam seorang kan, apabila dia mendatangi seorang, tapi sebenarnya bukan seorang. Ahli tafsir kata huwa tu kepala dia tu. Jadi jaa kat sini ialah ketua dia, ketua yang bawa hadiah daripada Balkis tu. Jadi kemudian dia pun, tapi ada bersama dengan atba, dia kata, iaitu pengikut-pengikut dia lah, orang-orang dia tu ramai. Dia bawa hadiah kan, bawa dengan kuda, bawa dengan unta lah maknanya kan. Tu orang bawa dengan apa pada masa tu. Kemudian irja, sampai ingat Nabi Sulaiman tu terpegun lah dengan hadiah dia. Tapi apa Nabi Sulaiman tengok? Irja, balik. Dia kata falana'tiyannahum bijunudillah kibala lahum. Aku akan pergi kepada mereka, kepada Sabak ni, dengan apa? Dengan tentera-tentera. Tentera Nabi Sulaiman apa? Bukan hanya apa ni, manusia. Bukan hanya kuda, bukan hanya unta, tapi tentera Nabi Sulaiman adalah dengan jinnya, dengan anginnya, semua benda itu adalah tentera Nabi Sulaiman. Jadi la kibala lahum, yang kibala tu maknanya ialah tokoh, maksudnya tokoh kuasa. La kibala lahum makna tidak ada kuasa yang boleh lawan tentera aku. Jadi biha la kibala lahum biha, dengan tentera aku. Kemudian wala nukhrijannahum, aku akan keluarkan mereka ini daripada minha, daripada negeri ini. Kemudian negeri mereka tu, bukan negeri ini, negeri mereka tu negeri Yaman.
Kemudian apa? Dalam keadaan azillah, dalam keadaan hina, wahum sawirun, dalam keadaan mereka ini akan kalah. Sawirun tu kecil katanya. Kecil tu maknanya kalah dan terpaksa kalau ikut apa ni, kita kata ikut tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh tafsir jalan lain, dia kata sawirun, dia kata inilah apa ni, tidak boleh lawan lagi. Apa yang akan jadi Nabi Sulaiman pada masa ni, dia kata dia pun dia nak pergi apa tu, iaitu apa tu, dengan ribuan-ribuan, sedangkan tentera siapa pada masa tu, tentera yang mendatangi itu yang nak lawan dengan hanyalah 12,000 saja. Jadi tentera Balkis seterusnya ialah qala, itu ancaman Nabi Sulaiman. Dia kata sekadar hadiah ni aku tak main, kata qala ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini. Tapi sebelum daripada tu, Nabi Sulaiman buat dulu perbincangan. Jadi maknanya walaupun dia seorang nabi, sama juga dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun nabi kita ni adalah seorang nabi, tetapi dia akan mempraktiskan juga yang dinamakan sebagai syura, iaitu bincang dengan orang-orang yang dikeliling dia, dengan tentera dia, dengan sahabat dia dan sebagainya kan, orang pembesar-pembesar dia yang dijadikan sebagai orang-orang yang dipanggil, kalau kita dalam Islam dipanggil ahlul halli wal aqdi, iaitu orang-orang yang boleh memutuskan dan juga mengikat, artinya membongkar, membuka dan juga mengikat, itu ialah orang-orang yang akan membuat keputusan lah. Jadi Nabi Sulaiman pun macam tu juga, sebelum daripada dia buat tu, tak apa tadi yang dia halau balik dah tadi kan, balik kamu, dia bawa hadiah kamu semua tu, qala ya ayyuhal mala', wahai pembesar-pembesar semua aku, ayyukum ya'tini, siapa yang boleh bawa kepada aku arsyha, iaitu arsyha tu apa, iaitu bi arsyha, iaitu singgasana dia tu. Singgasana sini maksudnya ialah istana dia qabla an ya'tuni muslimin, sebelum daripada mereka itu mendatangi kita menjadi Islam, tunduk, maknanya tunduk kepada kita semua. Jadi Nabi Sulaiman pun berbincang, bertanya, lalu berkatalah seorang, iaitu siapa, qala ifritun minal jinni. Jadi berkatalah ifrit daripada jin. Jadi ifrit ni ialah satu jin lah kita kata, seorang jin, kita kata seorang ke, kadang-kadang kita kata seekor kan, bukan, kita kata seorang jin yang muslim. Ifrit pada benda ni lah ifrit yang Islam sebab itulah orang Melayu sekarang ni guna perkataan tu, nanti ifrit datang. Ifrit tu ialah ada dalam Quran bukan ciptaan-ciptaan lah tapi sebenarnya ifrit tu salah satu daripada nama jin pada zaman Nabi Sulaiman tu. Jadi oleh kerana dia tunduk kepada Nabi Sulaiman, maka dia berkata pada masa tu, ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Dia kata aku boleh bawa singgasana dia tu, istana dia tu ke sini, ke Palestin. Bayangkan daripada Yaman ke Palestin, dia boleh angkut semua tu, angkat dia panggil tentera-tentera dia kan, untuk sebelum daripada kamu bangun daripada tempat kamu ni. Jadi apa yang dimaksudkan bangun daripada tempat kamu, menurut ahli tafsir kata ada dua pendapat yang besar. Yang pertama sekali ialah Nabi Sulaiman pada masa tu sedang berbincang, dia katakan daripada pagi duduklah, macam kita kalau kita kan, kalau sekarang duduk kabinet kata kan, duduk kabinet tu kan, jadi daripada pagi sampai kepada nisfun nahar kata, iaitu pada sehingga tengah hari. Jadi mana sebelum daripada kamu ni beredar pergi, gitu Ifrit kata, sebelum daripada tuanku Raja Sulaiman kau beralih daripada tempat ni, mana berangkat pergi, iaitu waktu tengah hari, istana itu aku dah boleh bawa ke sini. Maknanya bukanlah sekejap juga kan, maknanya lama jugalah, daripada pagi sampai ke, dia bincang pada waktu start pagi pada ketika tengah hari, maknanya dalam 2-3 jam jugalah aku boleh angkut sampai ke sini. Itu kata siapa? Kata Ifrit. Tu kira cepat tu bukannya lambat tu kan, cepat apa, sebab apa kan, ini jauh kan, dengan istana nak angkat ni kan, kita kalau nak angkat bulldozer memang bertahun-tahun baru habis kan, dan kemudian hancur semua. Kemudian dia kata wa inni 'alaihi laqawiyyun amin, dan aku ni dia kata kuat sebab aku ada tentera aku dan aku ni kuat. Jadi ifrit ni adalah satu, ulama tafsir kata, jin yang paling kuat lah pada masa tu. Jadi dia kata laqawiyyun amin, amin maknanya aku tak tinggal walaupun sikit, aku akan bawa betul, aku tak tipu. Dia kata laqawiyyun, aku mampu buat benda tu. Itu kata ifrit. Okey, itu satu pendapat, satu apa ni, kesanggupan yang kedua, qalal ladzi indahu ilmun minal kitab. Tapi ada pula seorang lagi yang lain, yang dia siapa dia ni,
allazi indahu ilmun minal kitab, iaitu seorang yang mempunyai kitab. Dia kata mempunyai pengetahuan tentang kitab, bukan mempunyai kitab, mempunyai pengetahuan tentang kitab. Ilmun minal kitab, kitab apa kat sini? Ha, ini banyak perselisihan ulama lah. Tetapi ada tiga pendapat di sini dalam isu ni, dalam perkara siapakah orang ni. Ha, pendapat yang pertama mengatakan bahawa ialah memang seorang, salah seorang daripada yang bernama sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama apa ni, ulama-ulama inilah, ulama-ulama apa ni, tafsir. Dia kata orang ini ialah bernama, nama dia Asif bin Bakhia. Dia kata Asif bin Bakhia ni ialah salah seorang daripada apa ni, umat Nabi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dia Asif ni, Asif ya, dengan sod ya, bukan bukan dengan sin. Asif, kalau Asif tu maknanya maaf, minta maaf ya. Asif ha, gitu. Asif bin Bakhyar. Jadi dia ni seorang yang mempunyai kitab, dan dia ni dia seorang yang di zaman Nabi Sulaiman tu kalau dia berdoa, maka Allah Taala akan makbulkan doa dia. Sebab apa? Dia mengetahui nama-nama Allah yang Al-Azam, nama-nama Allah yang hebat. Jadi dia berdoa menggunakan nama-nama Allah. Dia, jadi ramailah orang minta dengan dia. Ha, biasanya orang minta dia akan berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri. Ha, itu apa ni, Asif. Itu satu pendapat lah, pendapat dalam ada tafsir yang yang masyhur, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir jalan lain. Tapi ada lagi pendapat lain. Pendapat lain ialah orang itu ialah Nabi Sulaiman sendiri. Ha, bukan orang lain, tapi Nabi Sulaiman sendiri. Ha, jadi itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa yang dimaksudkan sini ialah sebenarnya ialah Jibril alaihissalam yang mampu untuk buat benda tu. Apa yang dia mampu buat tu? Iaitu ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu, sebelum daripada kelopak mata kamu ni kan balik semula. Maknanya maknanya ni asal mata terbuka kan, tapi bila tutup buka balik tu dah ada kat depan. Maknanya terlalu cepat. Ha, ada katakanlah riwayat-riwayat kat situ yang mengatakan bahawa pandang ke langit, tengok kelip mata tu, tengok kat depan dah ada. Itu pendapat-pendapat tafsir lah. Tapi maksudnya ialah kehebatan yang disebutkan sini ialah orang yang mempunyai ilmu daripada kitab. Mana lebih hebat lagi daripada jin. Jadi perbandingan antara kedudukan jin, walaupun kita kata hebat dia, kita tak nampak dia, dia boleh buat gini, buat gini, buat gini kan. Tetapi sebenarnya manusia kalau mempunyai ilmu minal kitab, iaitu dia akan jadi lebih hebat lagi. Apakah ilmu minal kitab sini? Jadi kalau ikut pendapat yang paling kuat tadi, pendapat apa ni, jalan lain pun mengatakan bahawa ilmu minal kitab itu ialah seorang yang mempunyai ilmu tentang tahu, iaitu ilmu Islam, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi lepas daripada itulah falamma ra'ahu mustaqirran, jadi Nabi Sulaiman pun memperkenanlah. Kalau kita kata Asif, Asif lah kan tadi kan eh. Kalau kita kata apa ni, malaikat Jibril, malaikat Jibril lah. Kalau kata dia, dia tak kisah kan tu. Tapi maknanya lalu apa ni, pendapat yang kedua tu, apa ni, kesanggupan yang kedua tu ditunaikan, diberi peluang oleh Nabi Sulaiman, lalu istana tu duduk depan dia. Jadi lepas itulah Nabi Sulaiman pun kata, dia kata qala hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhanku. Jadi dia kata liya beluani, jadi semua dia kehebatan lah, maknanya Allah Ta'ala beri kepada dia semua benda ni adalah Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman mengakui bahawa semua ni adalah untuk menguji aku. Dia kata ashkur, ashkur am akfur, sama ada aku syukur ataupun kufur. Jadi sebenarnya kata-kata Nabi Sulaiman ni untuk Allah Ta'ala abadikan dalam Quran ni untuk kita yang hidup pada hari ini. Kita ni dapat hadiah macam-macam kan, kita ni dapat makna kurniaan Allah Ta'ala macam-macam. Kita dapat gaji, kita dapat kerja, kita dapat jawatan, kita dapat semua tu adalah, semua tu sepatutnya haza min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhan. Kena ingat pun Tuhan, bukan kurniaan daripada kebijaksanaan aku, bukan sebab aku ni pandai, bukan sebab aku ni jawatan, aku boleh sign sini, sign sini. Tak, haza min fadli rabbi. Walaupun nampak memang Allah Ta'ala tak hantar berdebuk depan mata, tapi Allah Ta'ala hantar melalui orang-orang, hantar melalui macam-macam ya. Semua tu adalah nak tengok kita ni bersyukur ke kufur. Maksud sini ialah bersyukur dan kufur nikmat lah. Maksud sini ialah kufur nikmat ni makna tak ingat lah pada Tuhan. Kemudian waman syakara fa innama yashkuru li nafsih, siapa yang bersyukur dia sebenarnya bersyukur pada dirinya sendiri. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, jadi maknanya manfaat itu, oh, kalau orang tu bersyukur sebenarnya ialah Allah Ta'ala akan memberi nikmat lagi pada dia. Allah Ta'ala akan apa ni, memberi pahala pada dia. Tapi kalau dia tak bersyukur, adakah dia akan mencacatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak. Allah Ta'ala kata
Sebab tu Allah Ta'ala sebut kat sini, waman kafara, waman kafara, siapa yang kufur, siapa tak nak bersyukur. Tapi Allah tetap juga apa? Ghani. Ghani tu maknanya kaya. Kaya tu maknanya apa? Maknanya tidak menjejaskan. Tak perlu pun kepada kita. Allah tak perlu pada kita. Dia ghani. Ha, jadi sebab itulah kalau kita berterima kasih pun Allah tak bertambah. Kita tak berterima kasih pun Allah tidak bertambah, tidak berkurang kan. Ha, jadi tapi Allah tetap juga. Tapi dia tetap karim. Dia ghani karim. Dia memberi. Maknanya memberi, memberi, memberi. Dia tak perlu pada kita tapi dia memberi. Ha, jadi sebab kita ni bersyukur ataupun tidak. Seterusnya qala nakiru laha arsyaha. Seterusnya ialah apa? Nabi Sulaiman pun berkata nakiru. Nakiru tu maknanya buat supaya, ubah supaya tak nampak macam asal. Ha, ada dalam tafsir kata macam-macam. Dia kata ada kata yang atas tak bawah, bawah tak atas, kiri tak kanan, kanan tak belakang tak okey. Macam-macam lah. Dia ubah-ubah sikit kan. Macam kita jugalah, kita ubah-ubah kan. Ha, sekarang orang ubah sikit apa benda? Ubah jatah negara kan. Ha, ubah kan. Tapi nampak macam jatah negara juga kan. Nampak ada harimau, ubah jadi buaya kat bawah tu, ada budak bogel kat atas tu. Ha, kan? Ha, jadi maknanya itu nakiru. Nakiru tu maknanya ubah. Jadi mereka pun ubahlah. Ubah apa? Istana tu sebelum daripada Balqis tu sampai. Jadi mereka pun nakiru lah arsyah. Nanzur atahtadi am takunu minal lazina la yahtadun. Kita nak tengok. Nak tengok dia ni boleh cam tak cam dia punya istana ni. Kita nak tanya nanti Balqis. Kata Nabi Sulaiman. Okey, lagi falamma ja'at, bila Balqis pun sampai. Kila aha kaza arsyuk. Bila dia sampai ke Palestin, maka tengok-tengok ada istana kat situ. Istana tu jadi ditanyalah kepada Balqis tu. Kila, dikatakan siapa yang berkata tu? Nabi Sulaiman sendiri ke ataupun ni ke? Itu banyaklah riwayat ni. Jadi kita kata aha kaza arsyu, macam ni ke istana kamu, macam ni ke? Oh, jadi Balqis pun tengok dia kata ka'annahu huwa, dia kata lebih kurang macam ni lah. Ada mesh-mesh, kata ada serupa-serupa, ada macam jadi dia tak kata na'am, dia tak jawab ya, dia tak kata macam tu. Sebab apa? Sebab soalan dia tu adalah soalan, dikatakan kat sini ulama tafsir kata kalau ditanya dia kata ini aras kamu, ini istana kamu, nanti akan jawab ya, nanti ya jawapan dia. Tapi tak, ditanya soalan tu ahakaza arsyuk, jadi ni bentuk dia ialah soalan terbuka. Adakah seperti ini? Jadi dia pun jawablah ya. Macam dekat-dekat macam istana aku, macam itulah dia kata. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Jadi kata-kata ini adalah, ada dua riwayat, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dikatakan kata-kata ini adalah kata-kata Nabi Sulaiman. Pendapat yang kedua mengatakan kata-kata ini adalah kata-kata Balqis. Jadi ada dua pendapat kat sini. Yang dimaksud kata-kata ini ialah apa? Maksud kata-kata ini ialah kalau ikut apa ni, dalam terjemahan dia kata ialah, terjemahan dia kata maka apa ni, boleh, minta maaf, dia kata boleh jadi inilah dia kata-kata, kata Balqis, dan kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya mukjizat ini, dan kami pula adalah tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah kata-kata yang mana boleh jadi dua. Boleh jadi menyesalnya apa ni Balqis dengan apa yang telah berlaku sebelum daripada ni, ataupun ini adalah kata-kata Nabi Sulaiman. Jadi itu ada dua pendapat, saya tak ulas panjanglah tentang isu ni. Jadi wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Okey. Wasaddaha. Jadi kenapa kalau macam tu dia ni sebelum daripada ni tidak beriman? Balqis tidak beriman. Jadi dia kata wasaddaha ma kana ta'budu min dunillah. Dia ni dihalang, terhalang, tak nampak. Tak nampak bahawa sepatutnya ni dia ni beriman kepada Allah. Sepatutnya dia menyembah Allah. Jadi samalah juga apa yang berlaku pada hari ini. Ramai manusia ni tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka tidak menyembah Allah? Jadi mereka tak nampak. Kan, mereka tak nampak kalau dilindungkan, terhalang. Innaha kanat min qaumin kafirin. Dulunya, ni cerita dulu kan. Dulunya dia tu, iaitu Balqis, adalah termasuk daripada orang-orang yang kafir. Ha, jadi dulu, tapi sekarang ni dia telah datang menjadi seorang Muslim. Dia mengakui, iaitu apa? Selepas benda qila la hadkhulis sarha. Jadi akhir sekali tu kan, akhir sekali cerita dia tu lah, Nabi Sulaiman tu dikatakan kepadanya, masuklah kepada sarha. As-sarha tu ialah satu bangunan istana yang tinggi.
yang Nabi Sulaiman pada masa itu. Jadi hebatlah istana Nabi Sulaiman pada masa itu dibuat daripada macam-macam, dan di bawah itu ialah dihamparkan dengan kaca. Kaca itu kemudian di bawah diceritakan ya, di bawah kaca itu ada air pula. Jadi sehingga kaca itu kita berjalan di atas itu, kaca itu seolah macam berjalan di atas air. Itu kehebatan as-sarhu Nabi Sulaiman. Jadi dia suruhlah masuk Balqis ni. Masuk sekarang Balqis. Qilalaha udkhulis sarha, masuklah kamu ke dalam istana ini. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Bila dia masuk dia nak berjalan, dia ada sebelum masuk tu dia ada padang, dia ada macam macam mana dataran macam tu. Jadi dia masuk kat situ, dia tengok macam kolam air, dia kata. Wa kashafat ansa qayha. Lalu dia angkat kain dia. Angkat kain dia sikitlah, takut basah kan, bukan angkat selok, bukan angkat selok tinggi, bukan, terangkat sikit. Jadi qala, dia berkata. Jadi adalah cerita kat sini kan, macam-macam ceritalah. Dia selok kain lah, lepas tu nampak ni atau, macam itu cerita-cerita, ada cerita-cerita Israiliyat yang sangat banyak. Jangan percaya lah. Kalau kita tengok, kita baca cerita-cerita ni sebagaimana dia yang diamarankan, diberi amaran oleh kitab tafsir, seperti bagaimana sebut oleh Al-Wasid, dia kata, dia sebutkan banyaklah cerita-cerita mengarut daripada Bani Israel yang dipanggil Israiliyat, yang daripada dulu, bukan cerita daripada hadis, bukan cerita daripada Nabi SAW, tapi cerita-cerita Bani Israel yang mengatakan bahawa di Sailat tu nampaklah Nabi Sulaiman pun tengoklah kain mata tu pergunglah. Itu cerita-cerita mengarut tu. Yang ceritanya ialah dia mengangkat sedikit kain dia sebab takut basah, dia kata dalam tafsir kata. Jadi qala innahu sarhun mumarradun min qawarir, itu hanyalah, dia kata, bukannya air, itu hanyalah, dia kata, istana yang dibuat mumarrad. Mumarrad tu makna yang yang dilincinkan, yang di sampai tak nampak, mumarrad, dihamparkan dengan apa, min qawarir. Qawarir tu ialah kaca. Kalau sekarang qawarir juga adalah botol. Kadang-kadang dalam istilah Arab juga, kadang-kadang apa ni, qawarir ni adalah maknanya perempuan. Perempuan, Nabi kata, rifqan bil qawarir, Nabi kata, kamu berlembut-lembutlah, jaga-jagalah dengan perempuan, jangan kasar-kasar dengan perempuan. Sebab apa? Perempuan ni mudah pecah macam kaca. Itu dalam hadis ni, dalam hadis sebut kan. Jadi istana Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman ni ialah qawarir. Dia tu adalah ibarat seperti yang, bukan ibarat, memang betul dibuat daripada kaca yang terhampar tu, kemudian ada air di bawah. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi ketika itu maka Islamlah Balqis. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku masuk Islam bersama dengan Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Aku tunduk kepada Allah, aku Islam kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi habis kita pada hari ini muka surat 380. Jadi cerita terakhirnya diceritakan bahawa lepas daripada itu, lepas daripada masuk Islam, Nabi Sulaiman pun telah berkahwin dengan dia. Jadi dia balik semula ke negeri Sabak dan dia tinggal di sana, dan Nabi Sulaiman berulang-aliklah daripada negeri Sabak. Kadang-kadang Nabi Sulaiman pergi ke sana dan balik ke Palestin. Begitulah cerita dia yang terakhirnya. Dan selepas daripada itu, selepas daripada kematian Balqis ni, diceritakan bahawa tamat dan jatuh kerajaan dia, kerajaan Sabak ini. Dan selepas daripada itu, tu cerita lain pula lah kan. Tu cerita, kita akan tengok pula apa cerita Sabak ni dalam surah Sabak, insyaAllah. Setakat itu saja untuk hari ini. Aku luqawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.